Yeah. Itu dia. Ah, jadi hari ini sempena dengan Hari Malaysia. Tidak, betulkan bulu-bulu tu. Ya, bulu-bulu ni mengganggu ya kan? Jadi hari ini sempena dengan Hari Malaysia, kita buat siaran ni lain daripada yang lain. Warnanya juga sepia. Cara bercakap. Cara bercakap juga lain. Sekejap lagi kita ada Saloma dan kakaknya Mariani. Tapi kita pun ada juga Hazama dengan lagu istimewa itu, Air Mata di Kuala Lumpur. Dia pun orang lama, bukan orang kebanyakan juga kan. Semuanya bentar lagi. Kenapa? Kita ada dengar gosip dulu boleh tak? Gosip 5 sampai 2 dulu baru korang mengaruh lepas pasal awal-awal. Rolit lah kau. Rolit kau. Dulu-dulu punya rolit. Itulah dia macam-macam ya yang berlaku. Ya. Biasanya bunyinya pun teruk. Aku cuba saja. Okey, korang, anugerah lawak warna yang akan datang, tema pertama sekali apa dia? Tema dekat red carpet tu apa? Temanya adalah black tie. Semua kena pakai black tie lah. Jadi macam kami insyaAllah ada black tie dan abang mungkin pakai tie aja black. Kita dah tempah tau. Tapi abang kalau pakai black tie yang macam kecil-kecil macam ni, nampak macam tali je, kena letak karpet. Karpet hitam. Dah, betul lah. Tempah karpet lah tu. Kan? Oh, nampak aku. Tapi sebenarnya macam anugerah lawak ni, Nabil kan, kalau dia karpet biar kalau anugerah lain, orang kata tentang baju, fashion, itu dan ini. Dan tapi anugerah lawak warna sendiri, apa yang korang persediaan? Ini kali pertama kan? First time. Macam saya, persediaan saya lebih pada penampilan lah. Macam sekarang ni dengan cerita dah masuk kelas gym, nak kurangkan sikit, nak workout. Tak. Sebenarnya bukan untuk kurangkan, untuk lebihkan. Sebab saya pergi gym untuk duduk saja. Kau tengoklah ni dah selongok, dah gitu. Selongok macam penyu. The last time yang kau datang, tak adalah besar ni. Yalah, maksudnya persediaan yang... Kena tengok span tak? Ada lagi? Span. Mana span bila dia kena press, dia keluar air, nampak? Kau cepat press? Tak apa, tak nampak sebab apa ni kalau hitam putih kan? Ni tadi persediaan. Persediaannya kami lebih kena banyak... Orang kata research lah. Terutamanya ada artis yang akan hadir. Ya, betul. Lepas tu fashion-fashion yang dikenakan. Betul. Kan? Ada kami ikut tema. Anugerah-anugerah apa yang ada di sana. Mungkin kau boleh kongsikan berapa pencalonan ataupun... Pencalonan kami sebenarnya tak ke arah... Kita tak ke arah pencalonan. Orang kena... Dia orang jaga yang kapek je. Lebih kurang sama macam orang jaga parking dekat luar tu. Tolonglah. Sudahlah. Jangan sedih sangat. At least korang kena tanya juga. Ni dah tercalon untuk 3 tahun. Betul juga lah. Betul juga. Dia kena tanya juga. Datang ni tercalon ke? Tahu. Berapa? Artis komedi lelaki terbaik, Aceh. Belum. Ada orangnya lagi kat sini. Jangan lupa untuk vote Nabil. Dengan Aceh, dengan Aceh. Aku bukan kisah sangat nak menang. Vote tau. Alright, kita nak berehat kejap. Jangan ke mana-mana ya, pakcik-makcik. Sekejap lagi, kita ada lagi. Kembali selepas ini dalam... Susah nak plan. Pabila larut malam. Anda sedang menyaksikan Meletop secara langsung bersama dengan kita ada kumpulan The Bow Chase, Nilo Fals, dan Abdul Wahibun. Wahibun Sabtu. Okey, Bocir telah diberikan tanggungjawab untuk mengacara di Kapet Merah Anugerah Lawak Warna pada 19 hari bulan ini secara langsung di satu tempat di Shah Alam. Ya. Jangan tengok aku tak ingat. Dan ada berlangsungnya beberapa kategori. Kategori. Kami akan persediaan yang ada persediaannya. Ada. Dah bersedia lah. Okeylah, saya korang semua lah. Okay. Sebagai pelapis pelawak untuk masa sekarang ni kan. Bila ada anugerah yang macam gini, diadakan untuk mengiktiraf kerja-kerja korang semua, apa pendapat? Bagilah sikit. Pendapat, Bam. Bam. Cik.
Aku rasa baik kau mulakan, Mak. Tak boleh. Kenapa? Ya, tuan okay, tu. Tuan senang betul? Okey, kau, kau. Okay. Pandangan dia sangat baiklah. Sebab dia meletakkan... Klise. Anugerah Lawak Warna ni sangat baik kerana memberi ruang kepada pelawak-pelawak baru ataupun pelawak-pelawak senior mengembangkan karya kan di mana kita diiktiraf. Abang, apa pendapat kau? Sebenarnya dengan adanya anugerah ni kita ada tempat sebagai seorang komedian. Wah, aku belum sampai yang ni. Jawapan yang paling tepat dari kau. Yeah. Dan sekarang ini bila ada anugerah begini pelawak bukan aja macam dulu hanya filler. Kalau dulu hiburan minggu ini 2 minit aja untuk pelawak. Tapi sekarang ini pelawak ambil 1 jam, penyanyi 2 minit. Betul. Itulah perbezaannya. Itu pun tak sampai 2 minit penyanyi satu. Tapi kan, nak tanya korang semua ini serius korang rasa adakah ini dikatakan seasonal juga? Musim pelawak sekarang. Boleh dikatakan juga. Boleh macam kan? Tu. Klise. Tidak. Dia apa tadi? Macam ni Nova? Adakah korang rasa satu musim pelawak pelawaklah kita akan ada demand dalam kurang demand berbanding dengan sekarang. Dia sebenarnya atas penerimaan penonton lah kan. Kalau penonton tu rasa memang nak lawak ajalah yang bergantung kepada kerja produk korang juga. Tapi Fa, kita kena ucap terima kasih dekat Astro lah. Yeah. Sebab apa dia sediakan platform, kita ada station, kita ada channel warna. Channel lawak di mana kat sini kita dapat tengok pelawak dari yang dulu sampai sekarang bekerja sama dekat dalam sekarang, satu channel. Sekarang orang nak tengok nak gelak tahu tekan 132 Astro dah dapat dah. 24 jam. Meletup pun dah kelakar dah sekarang. Kelakar banyak. Jom kita tengok gosip meletup nombor 1 minggu ini. Arolit lah apa kau tunggu lagi? Itulah dia. Kadang-kadang bukan sengaja. Betul. Tapi apa nak buat? Kita serahkan kepada mereka saja. Jangan komen banyak-banyak, Nabil. Aku mau tanya sama korang. Sekarang ini korang yang mengacara karpet merahnya. Karpet biru hijau? Tak. Mengacara betulnya Dato' Isi. Tapi dengar cerita bukan seorang. Ada temannya. Kalau tahun lepas bersama dengan? Inilah yang kelakar ni. Oh, yang turun daripada atas. Tapi tahun ini, sekarang ni benda ni rahsia tau. Ya, betul. Surprise. Adakah korang tahu siapa yang akan bersama dengan Dato' Isi? Dia cuba kuih. Jangan bagi tahu. Dia cuba untuk meracuni fikiran kita. Jangan bagi tahu. Jangan lupa untuk Super Lawak FC akan pada 27 dan 28 bulan ini di Melaka dan juga Johor. Pasti dia orang Johor. Dan jangan lupa untuk saksikan anugerah Lawak Warna pada 19 hari bulan secara langsung. Secara langsung. Dekat channel mana? Astro 132. Ya, dan 135 Maya HD. Cedih. Dan jangan lupa kami Bocih. 134. Kau salah. Bukan 135, 134. Tak ambil cakap mesti 132 campur 2. Terima kasih, Bocik. Dan anda jangan lupa tersaksikan Lawak Warna 11.99. 19. Salah juga. Tak apa, Fah. Jangan nanti ada iklan, bacalah tengok sendiri. Okey, kita kembali selepas ini. Tapi semua jangan ambil, kita saksikan dulu. Tak ada apa-apa. Kau kelakar. Kembali selepas ini di Meletup. Meletup. Thank you, Bocik. Oh,